Jadi ada penyidik ada. Siap ya udah. Semua minta. Terhadap perkara tentang kasus persetubuhan dan penyalahgunaan terhadap anak di bawah umur. Ya. Dasar laporannya LP B693 Romawi 10 11 2022 10 Lesimuma Sektalo. Jadi Polsek Talo ya. Menangani tanggal 12 November 2022. Lapor atas nama Yuniatun, pekerjaan karyawan swasta agama Islam, alamat Desa Muara Nipung, Kecamatan Buntal, Kabupaten Sulma. Laku kedua diikuti oleh berinisial AP bin N, umur 24 tahun, pekerjaan eks pelajar agama Islam, alamat Desa Pagar Bayu, Kecamatan Buntal, Kabupaten Sulma. Kronologis kejadiannya itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, mana korban menginap di rumah tetangga korban, yaitu rumah saudari Siti Fatimah yang jaraknya 150 meter dari rumah korban. Ditarik oleh salah seorang tersangka berinisial H, yang sudah setengah badan masuk rumah dari jendela. Jadi pelaku persetubuhan ini awalnya masuk lewat jendela rumah. Ini kan memang baru satu korban ini, yang mana waktu itu mereka melakukan ini bersambilan dengan mereka melakukan perburuan babi. Dengan adanya perburuan babi, mereka melihat satu rumah bahwa ada jendela posisi tidak dikunci. Hanya dengan ada kesempatan maka mereka melakukan perburuan. Si korban waktu itu sendirian atau gimana? Korban bersama temannya, yang mana waktu itu lagi menginap di rumah temannya, yang mana waktu malam itu korban, orang tua korban lagi berpergian ke luar kota. Jadi kejadian menginap di rumah temannya. Kejadian waktunya malam hari ya? Malam, sekitar jam 2, kurang lebih jam 2. 15 tahun dalam perkara ini ancaman hukumannya. Jadi barang bukti yang disita oleh penyidik ya, ada 10 item. Yang pertama, satu pucuk senjata angin laras panjang merek Canon, nanti kita perlihatkan. Nomor 2, satu pucuk senjata laras angin panjang merek Kasgun, Marsgun. Nomor 3, satu celana kaos pendek warna biru. Nomor 4, celana jeans pendek warna biru. Nomor 5,